Penggunaan hijab tentu saja terkait dengan tuntutan syariat yang diwajibkan kepada para muslimah untuk menutup auratnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kesadaran para wanita muslim untuk berhijab semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuat kebutuhan hijab pun turut meningkat. Dulu tren hijab tidak sebanyak sekarang. Tetapi karena perkembangan zaman, tren hijab pun semakin beragam. Warna dan motif bervariasi dan menarik perhatian. Jenis hijab pun beragam. Ada hijab yang menutup bagian dada, ada juga hijab yang menutupi seluruh tubuh atau yang lebih dikenal dengan hijab syar'i. Salah satu hijab ini menjadi tren yang digemari oleh sebagian perempuan muslimah di Indonesia. Meskipun modelnya dianggap ketinggalan zaman, tetapi kehadiran baju syar'i kini menjadi tren dan membuat pengusaha baju muslim harus pandai-pandai membaca situasi untuk berinovasi. Seperti yang dilakukan Mutiara pada bisnis hijabnya ini. Inovasi itu tidak melulu sesuatu yang baru, tapi bisa juga sesuatu yang lama kita kembangkan lebih baik. Pertama kali saya melihat peluang bisnis ini karena memang di pasaran itu hijab-hijab syar'i seperti Himar ini semuanya terlihat sama seperti itu. Nah, jadi kami berimprovisasi untuk membuat Himar yang memang kontemporer, yang memang baru. Jadi kami mengkonstruksi si pola Himar itu sendiri. Setelah itu kami usung desain yang kontemporer dan zero waste seperti itu. Jadi kami tuh memaksimalkan kain, pemakaian kain semaksimal mungkin, seefisien mungkin, sehingga sisa kain itu sedikit, bahkan tidak ada seperti itu. Nah, mulai dari situ kami desain sebagaimana rupa mendesain, lalu beberapa untuk awalnya kami launching beberapa desain dan alhamdulillah respon dari masyarakat itu positif. Ya, keunikan hijab Magdara ini terletak pada desainnya yang unik dan berbeda dengan Himar pada umumnya. Simpelnya hijab syar'i mereka sulap menjadi hijab yang modis masa kini. Jadi membuat para wanita muslimah tetap terlihat anggun saat memakainya, baik dalam kegiatan keseharian atau acara-acara tertentu. Jadi bisa memudahkan para muslimah dalam memadupadankan baju dengan hijab dari produksi Mutiara ini. Tidak sedikit juga Mutiara dan suami mengalami kesulitan dalam memajukan bisnis mereka. Menurut Mutiara, hal yang tersulit adalah dari segi desain, karena setiap hijab yang diproduksi harus menggunakan jasa penjahit khusus. Meski terbilang baru di dunia fashion dan bisnis, hijab Magdara sudah punya pelanggan tetap. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri loh sahabat Saliha. Himarnya sudah dijual sampai Arab Saudi, Turki, Malaysia, Australia dan juga di Hong Kong. Dalam berbisnis, Mutiara berkolaborasi dengan sang suami. Di mana masing-masing dari mereka mempunyai peranan. Tiara bertugas untuk mendesain dan produksi semua model-model himarnya. Dan suami bertugas untuk memanage penjualan himar. Tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan, Mutiara dan suami juga mempunyai misi lainnya. Bagi kami, Magdara, kita berinovasi dengan himar atau hijab syar'i. Menurut kami, bahwa fashion sesungguhnya itu memang sudah tertulis aturan-aturannya di dalam Al-Quran. Nah, jadi kami membuat sesuatu bisnis yang memang sesuai aturan syariat. Salah satunya itu ya himar atau ya, hijab fashion syar'i ini. Lalu kami tidak melulu mencari sesuatu yang berbau duniawi di sini ya. Jadi bisnis kami juga memang tujuannya bagaimana berbisnis namun juga mencari bekal di akhirat seperti itu. Jadi memang tujuannya juga kita berbisnis, namun ada juga pahalanya ngalir terus, gimana caranya. Tetapi tidak hanya ingin memiliki bisnis yang mengundang pahala,
Tetapi Mutiara dan suami juga berupaya hijab syar'inya ini meluncurkan desain Palestine Edition yang sebagian besar keuntungannya disumbangkan untuk donasi Palestine. Masya Allah, semoga dengan niat baik yang ingin Mutiara dan suami tularkan bisa mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.